lagi dengan saya Erika. Saya hari ini lagi masak terong crispy. Yuk ikutin saya yuk. Pertama kita potong dulu terongnya. Tepung bumbu crispy yang satu dicairkan, yang satu tidak. Yang satu ini agak kental. Kita celupin terongnya. Setelah jadi seperti ini, kita goreng yuk. Kita sediakan minyak goreng. Tunggu sampai panas dulu ya teman-teman, baru kita goreng. Thank you.
terong crispy-nya dan sambal terasi siap untuk dimakan. Sampai ini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!